Bang Dava, reik 100 kabel ya. Oke guys, jadi di sini gue main mode mayem ditemenin Abai dari Bayer Rita cuy. Nah, di aplikasi Rita ini kalian bisa mampir sama cewek dan cowok yang jago-jago, bahkan sama pro player juga cuy. Jangan lupa di order ya guys ya. Linknya gue taruh di komen. BTW, makasih ya Bang Dava udah order aku di aplikasi Rita. Yoi, sama-sama, bye. Oke guys, udah di dalam gamenya. Oh ya guys, gue punya trik biar cepet punya apa biar dapat kill gitu lah. Nah, kita langsung ke Mbak Biru. Nah, ini nih Mbak Biru. Kita rival ke Mbak Biru. Nah, ini enggak bakal ketahuan nih, kita enggak bakal kelihatan nih, Mbak. Langsung kita stun, langsung kita gesek-gesek. Nah, mati kan. Sabar, kita isi energi dulu ya guys ya, balik dulu. Balik, langsung terbang ke mid. Cari parsanya. Dia belum nongol, terus si peran gue juga masih ada ulti. Kita ada ulti, mokat nanti ya. Anjay, manis banget ya guys ya. Antara peran kok peranku dan Ani. Ah, gak tau lah dia. Gitu lah, intinya gue dapet kill karena peranku. Udah itu ya dia. Barangnya Pani ya. Banyak balapan Pani ya. Enggak jadi ada perang kok. Oh. Muncul. bisa gitu ya? Sumpah gue baru tahu. Baru tahu guys, sumpah guys. Maaf ya gue agak kasar. Tapi gue beneran baru tahu. Reflek. Ada imunnya ya ternyata ya, sumpah. Astaga, gue baru tahu. Aduh, prem. Sumpah gue baru tahu ya ada imunnya ternyata. Kok bisa gitu ya? HP gua ini ya. Ntar guys, kok HP gua nge-frame terus, kenapa ya? Ayo Bang Pani, mau kemana Bang Pani? Kita persetelin dikit. Aduh, nabrak lagi guys. Nge-frame loh HP gua tuh, kenapa ya? Padahal sinyal gua tuh bagus loh, 3-4 stabil sih. Oh, 4-3. Apa karena gua main pakai data ya? Kayaknya panas. Et, Mbak Parsa mau kemana Mbak Parsa? Geketok. Itu amonnya di buff, langsung kita samperin aja guys ya. Aduh, salah ulti gua. Aduh, salah ulti guys. Aduh. Nah, enggak apa, yang penting mati lah. Tapi setelin manja-manja. Anjay, enggak apa lah ulti buff, yang penting mati ya amonnya. Ulti. Aduh, digigit lagi. Buat gue dong. Nah, gitu dong. Tuh, ngeprem banget guys sampai gue. Kenapa ya? Ini sudah panik. Kita majuin lagi. Mati kelas. Ed. Anjay. Langsung kristal lagi. Set ulti. Aduh, energi gua habis. Sayang banget. Sakit banget sisan. Nih, saya mati, langsung kita ke parsanya. Double kill. Nah, untung gua udah sempet terbang, langsung kita samperin lagi, dapet. Triple enggak? Nah, triple kill, manek. Aduh, mantan gue habis lagi guys. Cabut dulu tipe nanti di gue. Udah, aman. Gue langsung bikin bow, dia tuh sakit banget ya. Gak salah defend guys, sekali ulti udah pasti mokat nih. Parsa musuh kayak gitu. Kita main damage aja ya. Mana sih Amon tadi? Oh, ini nih. Nice. Aduh, gue malah ulti bayangan Cisan. Bukannya ke Parsa, astaga. Aku akan bertahan di sisi musuh.
Aduh, udah balik-balik, ada Franco. Ntar. Aduh, jangan Franco tuh ngeri banget kalau udah gigit. Tuh, Franco-nya masih nyariin gue loh, masih ngejar gue. Kayak suka banget ngejar gue Franco-nya. Oh, kemana lo? Aduh. Udah lagi. Aduh, kenapa ya? Naik, mati. Masih ngejar gue sih dia. Dikira gue rekal di situ tadi. Yang dimakan bayangannya ternyata. Sret. Gak tau ya, skin ini kayak berat banget gitu gak sih? Gak tau ya, buat kalian yang pakai skin ini gimana sih rasanya tuh? Berat apa enggak? Kalau gue ngerasain tuh kayak berat, ngefrank gitu loh. Ya gak sih, efek kabelnya tuh. Tuh, terlalu rame jadi kayak bikin ngefrank gitu loh, ya gak sih? Tuh kan, emang bikin ngeframe segini nih. Parsanya kelihatan di map, langsung kita sat aja ya guys ya. Sret. Ulti. Oh, kelas. Masih sendiri lagi. Anjay, manis banget. Sumpah mode main ini enak banget guys. Kita pesta lagi ya guys ya. Sret. Aduh. Sret. Aduh, ngemis lagi. Aduh, sumpah enak banget. Bayangin aja guys, mode permanen. Mode mayhem ini permanen. Aduh, gua betah banget pasti. Suka banget main mode mayhem. Anjay, aduh, ngemis lagi loh. Kenapa ya ngemis terus? Nggak jadi balik, ada perasa. Teori nggak jadi balik ya guys ya. Kalau asli mah di lock, eh nggak mau gua. Ntar terbang lu gigit mati gua. Aduh, nggak mati lagi. Cabut guys. Dia udah masuk base soalnya. Aduh, ngemis lagi. Aduh, udah berapa kali lu ngemis tuh. Emang. Set. Anjay. Emang berat banget ya skinnya tuh. Bukan berat sih. Ya berat. Efek kabelnya tuh emang bikin ngeframe. Kayak, ya nggak teraturan gitu loh. Efeknya lagi. Rame banget efeknya. Yeah, malah di KS. Aturan keren banget tadi gue guys, pre-style kill kalau nggak di KS udah. Tuh, kena tuh Franco itu. Ditendang, digigit. Sesuai request tadi kan dia minta di ini guys, minta di lock tuh. jangan kejar gua apa nih? Ayo, Mbak Parsa mau kemana? Buru-buru amat. Ah, sumpah harus cepet-cepet. Ini jari gue udah lepas banget.
Udah dari tadi gue main maim guys. Lemes dari gue. Eh jempol. Sama aja sih jari-jari jempol sama aja ya. Yeah, yeah, mainnya gigit, yeah, yeah, mainnya gigit, abang. Aduh, jempol gue lemas, aduh, dari tadi gue spam main terus. Main-main terus loh gue dari tadi tuh, lemas banget. Jago banget bang, Fanny-nya, keren. Nanti ajarin aku main Fanny juga ya bang. Astaga. Oh ya, BTW makasih ya, Abay udah nemenin gue mabar. Oh ya guys, buat kalian yang butuh teman mabar, tuh capek main solo, langsung aja download aplikasi Cerita ya guys ya. Linknya gue taruh di komen.